Presiden Jokowi bertemu empat mata dengan Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keraton Yogyakarta meminta pertemuan ini tidak dinarasikan dalam arti tertentu. Presiden Jokowi tiba di kediaman Sri Sultan di Keraton Kilen sekitar jam 10:30 siang waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang berjalan tertutup dilakukan sekitar 1 jam. Usai pertemuan, Jokowi tak memberikan keterangan apapun. Menantu Sri Sultan, KPH Notonegoro mengaku tak mengetahui pembicaraan kedua tokoh itu karena berlangsung tertutup. Menurutnya kunjungan ini adalah hal biasa karena kunjungan seperti ini kadang dilakukan Jokowi ketika sedang ke Yogyakarta dan mempunyai waktu. KPH Notonegoro meminta publik tak memberikan narasi tertentu pada kunjungan ini. Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada yang sedalam begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama 1 jam, pertemuannya tertutup. Jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa, saya tidak tahu. Tapi cuma ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak lah gitu kan. Memang yang sedalam dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi. Itu aja.